Saudara, sejumlah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo membuat keripik dari pelepah pisang. Ide pembuatan keripik dari pelepah pisang ini berawal dari 4 orang mahasiswa yang ingin membuat cemilan Gorontalo dari bahan yang berbeda. Jika pelepah pisang dianggap tak banyak memberikan manfaat bagi manusia, namun di Gorontalo pelepah pisang kini diolah menjadi makanan cemilan. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi tersebut menyulap pelepah pisang menjadi keripik yang bernilai ekonomis. Dalam pembuatan keripik ini, mahasiswa hanya menyiapkan batang pisang berukuran 100 cm. Namun sebelum diambil pelepahnya, batang pisang yang akan dijadikan keripik ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum diiris sesuai ukuran yang diinginkan. Namun usai diiris, pelepah pisang harus didiamkan selama 1 malam untuk menghilangkan getah sebelum diberikan bumbu untuk digoreng. Ide pembuatan keripik dari pelepah pisang ini berawal dari 4 orang mahasiswa yang ingin membuat cemilan namun dari bahan yang berbeda. Setelah menemukan ide tersebut, mahasiswa pun mulai melakukan riset cara pembuatan dan manfaat keripik pelepah pisang untuk kesehatan bagi tubuh manusia. Ide ini berasal dari kita berempat, kemudian kita juga browsing-browsing di YouTube bagaimana cara pembuatannya, dan kita juga search di Google apa saja manfaat untuk pelepah pisang. Itu kenapa memilih pelepah pisang? Karena kami ingin membuat inovasi baru. Mengingat banyaknya pada saat ini banyak yang suka cemilan, namun kita melihat cemilan paling banyak orang hanya menggunakan pisang sebagai bahan baku. Dari sini kita melihat dan kita berinovasi baru bagaimana kita mencoba limbah pelepah pisang untuk dijadikan keripik. Dan dipikir-pikir juga di Gorontalo mungkin kurang atau belum ada pada saat ini. Saat ini produksi keripik pelepah pisang masih dilakukan secara terbatas dan belum diperjualbelikan karena dalam tahapan promosi. Rencananya dalam waktu dekat ini, mahasiswa akan memproduksi keripik pelepah pisang dalam jumlah yang besar usai mengikuti ujian semester kampus. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.